Saya sekarang ada di Lalura, tempat pameran terbesar di Buenos Aires. Dan di sini sedang ada dua pameran besar, yaitu satu Akira, itu tentang kerajinan. Itu pameran tentang perabotan rumah tangga, termasuk mebel-mebel. Dan kita cukup kuat di sektor ini. Yuk! Pameran, dan di sini ada satu stand toko yang disebut namanya Surabaya. Dia sudah lama mengimpor kerajinan Indonesia termasuk mebel. Años casi que trabajamos con Indonesia. ¿Qué ventajas tiene el producto de Indonesia? Y la ventaja que tiene es que está hecho a mano, cada pieza es única y es irrepetible. El indonesio trabaja muy bien, el trabajo manual es muy bueno. Las pantallas hoy día son esos son los productos que más se están vendiendo hoy. Pleasure to meet you. Paling besar saya pernah jual di hidup saya $100,000. Ini dipakai ya untuk memindahkan kudapan ya, rantang sebetulnya ini lucu dari otak. Bisa bertumbuk-tumbuk gini, ya, bawahnya juga bisa satu-satu. Tapi di sini dia menghidangkannya dengan cara dilepas seperti ini. Ya. Dan di sini karena apa namanya yang paling enak itu kacang-kacangannya, jadi dia menghidangkan kacang-kacangan. Itu salah satu bentuk dari kerajinan Indonesia yang banyak disukai. Masih di ruang pameran ya. Sini ada satu stand namanya Home Mat. Dan ini kelihatannya produknya mirip sama produk Indonesia ya. Tapi sebetulnya dia dari Vietnam. Kompetitor kita memang kalau nggak Vietnam, ke Filipina. Jadi kita lihat banyak sekali produknya dari bambu atau dari rotan. Kalau saya lihat sih sebetulnya masih lebih
kualitasnya ya masih bagus juga ya. Mandárselos a mis carpinteros que ya nos conocemos la relación, entienden un poco cómo es mi estética y bueno, y me lo desarrollan muchas cosas, son únicas los desarrollos que hacen exclusivamente para mí. Jadi ya ternyata walaupun Argentina itu katanya krisis pun dilanda pandemi, justru bisnis di kerajinan dan semua pernak-pernik berkaitan dengan apa namanya furniture, home decor itu sangat-sangat meningkat di Argentina. Importasinya jauh lebih mahal, tinggi lagi dari sebelumnya. Nah, mungkin kesempatan buat Bapak Ibu yang ada di Indonesia, rajin, sportif, bisa melirik pasar Argentina. Nanti kita berikan nama-nama importirnya kepada Bapak Ibu.